Apapun kita ucapkan selamat berjaya kepada Gergasi Merah dan Lang Merah. Baiklah, beralih ke Sukan Para ASEAN 2015 Singapura. Dua pingat emas berjaya diraih kontingen olahraga pada hari terakhir temasya untuk Malaysia menarik nafas lega berjaya melepasi sasaran 50 pingat emas. Tuayan emas itu juga menyaksikan pasukan olahraga di bawah kendalian Ketua Jurulatih R. Jagannathan menamatkan saingan dengan 27 emas, 18 perak dan 8 pingat gangsa. Hari terakhir olahraga berlangsung menyaksikan satu lagi rekod kejohanan berjaya dilebur atlet negara. Muhammad Nurdin Ibrahim yang hadir dengan misi meraih pingat emas dan mencipta rekod baru berjaya direalisasikan menerusi acara 1500 meter T20. Nurdin berjaya melebur rekod lama wakil negara Rafiq Nasrin 4 minit 40.05 saat yang dicipta di Solo Indonesia 4 tahun lalu dengan catatan baru 4 minit 25.83 saat. Puas hati, bangga lah sebab apa ni capai target. Terdahulu, emas ke-51 negara hadir menerusi acara lempar cakra kategori F35 hingga 37. Lebih manis, Malaysia menyapu bersih acara tersebut dengan emas milik Muhammad Hafiz Abu Bakar dengan catatan terbaik 33.69 meter, diikuti Zakaria Saad dengan pingat perak manakala gangsa milik Lim Kok Hong. Tak juga, saya tak expect lah sebab apa saya punya lawan pun agak kuat juga. Macam lawan saya Zakaria Saad, Thompson, diorang pun hebat tapi disebabkan saya fokus, saya boleh buat. Dalam pada itu, Davis Macang menyumbang pingat perak dalam acara lontar peluru kategori F33-34. Bagi Ketua Jurulatih R. Jagannathan, biarpun sasaran peribadi 28 pingat emas tidak kesampaian, namun beliau tetap berpuas hati dengan pencapaian anak-anak buahnya yang dalam persiapan ke Rio, Brazil tahun depan. Di mana 8 rekod kejohanan dipecahkan, satu samakan rekod Asia dan 2 rekod Asia dipecahkan. Dari atlet ini IPC sanction, dari sini mungkin 14 atau 15 budak saya dapat A kategori untuk Rio. Itu yang penting untuk saya, perjalanan saya ke Rio. So budak saya walaupun tak dapat target itu, performance dia kebanyakan pecah rekod. That is very important.